Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita jumpa lagi untuk buat review satu lagi produk yang saya beli juga online. Okey, di Shopee, iaitu apa produknya adalah rework station ataupun kita panggil solder. Okey, so kotak dia agak besar. Okey, so sepanjang tempoh PKP ni duduk rumah, okey, banyak perkara yang perlu saya buat lah, selesaikan. Okey, yang pertama, banyak benda yang saya nak kena buat sendiri. Contohnya kalau tengok di video-video saya sebelum ni, saya ada buat tutorial, okey, saya ada buat repairing. Okey, so sekarang ni saya tengah menyiapkan atau tengah repair satu laptop. So keperluan macam ni semua penting lah. Okey, saya dalam bidang elektronik, so soldering. Kalau sebelum ni, video sebelum ni, saya dah review pasal soldering. Okey, so soldering ni untuk kita nak buat soldering benda yang biasa boleh lah, benda yang kecil-kecil. Tapi kalau komponen yang atas motherboard, okey, contoh komponen yang halus ataupun komponen yang tak boleh gunakan soldering, yang kaki dia banyak, so kita kena pakai satu lagi alat, iaitu namakan dia SMD rework station ataupun soldering hot gun. Okey, hot gun. Okey, so saya akan review benda ni dulu. Saya buka dulu okey. Benda ni tak mahal pun saya beli di Shopee, harga dia lebih kurang dalam RM120 saja. Okey, tapi berbaloi sebenarnya kalau kita beli. Okey, banyak kita boleh buat dengan blower ni. Okey, kita unbox dulu. Sama, saya dah lama idamkan sebenarnya nak beli peralatan sendiri, nak ada macam mini lah. Okey, mini workshop . Okey. Okey, ini adalah produknya, SMD rework soldering station. Okey, so kalau kita tengok dekat gambar ni gambar ni dia ada satu, ada hot blower dan juga satu lagi ada soldering biasa. Okey, yang kita boleh set temperature. Okey, kita buka dulu. So dalam box ni dia ada besar juga lah dia punya station dia. Okey, kita buka. Okey, dia ada, dia beri kita AC cord ataupun power cord. Okey, lepas tu kita ada ni alat dia. Okey, ni senang mudah untuk kita untuk kalau kita nak repair handphone ke, okey, kita nak tukar sendiri jenis yang minat untuk buat DIY kan, untuk buat DIY, so memang kena ada ni lah. Okey, sekarang kalau kita tengok teknologi sekarang ni, spare part handphone ke laptop ke banyak dah jual lah di online. So kita kena ada alat ni lah untuk nak, contoh je macam handphone ni, kalau kita nak tukar charging port. Okey, so kita kena ada alat macam ni lah, kita boleh buat sendiri. Okey, brand Zugel. Okey, saya tak pastilah, tapi biasanya made in China lah. Okey, made in China. So ini dia punya, dia punya main dia. Okey, lepas tu dia ada dia punya soldering. Okey, dia ada dia punya solder dia. Okey, solder pun nampak macam, tengok dia punya tip dia pun nampak macam okey lah. Okey, tip dia. Okey, solder dan juga dia ada satu lagi. Okey, ini solder punya station ataupun tempat letak solder dia yang panas tadi. Kita akan letak kat sini. Lepas tu dia ada hot blower punya tapak holder. Okey, lepas tu dia ada kepala dia. Ada tiga jenis kepala tak silap saya, yang besar, medium and small. Okey, dia punya blower dia. Okey, blower dia. Okey, dia blower dia lah. Okey, so ni yang kita akan, apa ni, dia akan panas dia akan angin panas dari keluar. So kalau kita nak tukar komponen SMD, so kita perlukan benda ni. Okey, so kita tengok dulu macam mana cara nak pasang dia. Okey, kita cuba pasang dulu Okey, so benda tu betul. Okey, ini adalah skru dia, nasib baik tak jatuh So ada dua dekat sini. Okey, so ini tapak untuk hot blower. So tapak dia akan letak di tepi ni lah. Okey, tepi ni. Saya cuba skru teruslah. Okey.
Macam-macam ada sebenarnya dekat dalam almari saya ni. Kita sudah kita letak satu-satu dulu. First kita kena pasang dia punya tapak untuk pot blower ni, holder dia. Okay, benda ni apa ni penting lah. Macam saya suka buat sendiri ya. So memang berbaloi sebenarnya kalau kita dah ada set sendiri, kita tak perlu pinjam. Okay, kadang-kadang bukan apa ya, kadang-kadang bila kita nak repair sesuatu barang ya, bila kita nak repair satu barang, kita tahu cara nak tukar dia senang. Okay, tapi kalau kita pergi kedai, kita suruh tukar, harga dia lampaunya. Okey, upah sampai RM30, RM40. Okey, sedangkan harga barang baru RM10. Okey. Tapi kita boleh terfikir, okey, kalau nak buat sendiri, tapi kita nak buat sendiri sebenarnya kita tak ada dia punya peralatan. Okey. So saya dah pasang dia punya tapak dia. Ini tapak untuk blower ya. Okey, tapak untuk blower lah kiri ya. Okey. Okey, SMD work. Kalau tengok sini SMD reward station, dia punya belah kiri. So dekat sini dia akan letak lah. Okey. So satu lagi tapak untuk soldering. Okey, ini tapak untuk soldering. Soldering ni belah kanan dan sini. Okey, so senang saja. Okey. Okey, ini dia punya station dia. Okey, kalau tengok dia ada connector, kita just pasang sajalah. Okay, untuk belah kanan ada soldering station. So soldering station kita masukkan, pusing ke belah kanan. Okay, untuk kita ada hot blower tray belah kiri, kita masukkan juga. Okay, so benda ni walaupun daripada China kan, saya tak pastilah dari segi kualiti dia. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, so jadi macam ni nanti. Okey, blower akan letak sini lah nanti. Okey, so bila kita nak guna, kita boleh set dia punya apa ni. So untuk soldering station, kita boleh control dia punya apa ni, kepanasan dia, heater dia. So untuk SMD, kita just boleh control dia punya air saja ataupun angin saja, tapi temperature kita tak boleh nak control. Okey, saya pun tak pasti dia boleh guna sebab saya akan buat review lepas ni untuk penggunaan dia. So ID saya just unbox saja, kita buat pemasangan basic saja. So nanti saya akan buat testing lah. Okey, benda ni sebenarnya berguna untuk saya punya kelas nanti. Okey, kelas soldering. Okey, so selain pada buat repairing, saya juga ada buat kelas. Okey, dengan studio saya lah. Okay, so boleh belilah. Tapi saya akan review dulu dia punya cara nak guna dia, senang ke susah. Okay, so jumpa lagi next video, macam mana kita nak apa ni, hasil dia nanti ya. Macam mana hasil dia bila buat SMD work ataupun rework station, rework punya apa ni, repairing. Kita tengok hasil dia macam mana dari segi dia punya kepanasan dia, dari segi dia punya angin dia. Okay, dan juga hasil kualiti dia. Okay, menggunakan Zuken remote station ni. Okay, so okay, jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe channel saya. Okay, like dan juga share Syahrin Muhammad channel. Okay, assalamualaikum.